Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana kita bahas pada video-video sebelumnya, yang mempengaruhi kecepatan selain power yang kita terapkan ketika bersepeda, juga dipengaruhi oleh besaran hambatan yang diterima sepeda. Hambatan terbesar yang harus kita lawan ketika bersepeda adalah hambatan udara, 83% di jalan datar, dan gaya tarik gravitasi, 90% di tanjakan. Sedangkan rolling resistance dan mechanical resistance relatif kecil. Hambatan terkecil yang mempengaruhi laju sepeda adalah hambatan mekanik sebesar 3%, konstan untuk semua medan. Tetapi bagian inilah yang paling ramai diperbincangkan dan mengeluarkan biaya besar. Tahanan mekanis atau mechanical resistance suatu komponen atau benda mengacu pada perilakunya di bawah pengaruh gaya mekanis. Ini termasuk elastisitas, viskositas, kekerasan dan kerapuhan, serta kekekuan di bawah berbagai tekanan, misalnya tekanan atau traksi. Mengganti komponen mekanis drivetrain terkadang harus mengeluarkan biaya yang fantastis bila dibandingkan dengan hasil yang didapatkannya. Misalnya pulley dengan bearing keramik dengan bearing baja, walaupun menghasilkan hambatan yang berbeda, tetapi tidak terlalu mencolok. Bearing baja akan mengurangi power sekitar 1,5%, sedangkan bearing keramik mengurangi power sekitar 1%, selisih 0,5%, tetapi harganya jauh berbeda. Agar kita tidak termakan hype promosi sensasional dari produsen drivetrain, ada baiknya kita mengetahui tingkat efisiensi drivetrain dan bearing hub. Rantai. Sumber utama dari resistensi mekanik di drivetrain adalah rantai. Menggunakan rantai baru dan dilumasi dengan baik, berpotensi menghilangkan sekitar 3% dari daya ketika kita memutar pedal. Tetapi itu bila sepeda dikayu dengan power sekitar 150-200 watt. Dan akan terjadi sedikit efisiensi bila sepeda dikayu dengan power yang lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk rantai yang kering, tidak berpelumas, atau pelumas hanyut terbawa air hujan, atau ketika menyeberangi sungai dangkal, potensi kehilangan power bertambah 1% menjadi 4%. Dan bila rantai yang tak berpelumas tersebut adalah rantai yang sudah usang, terjadi keausan atau rantai sudah memanjang, kehilangan power pun akan bertambah 1% lagi menjadi 5%. Rantai yang sudah aus dan tak berpelumas akan menurunkan efisiensi drivetrain sebesar 2% atau akan menurunkan kecepatan sekitar 0,25 km/jam, atau bila Anda menempuh jalur Setiabudi Lembang sepanjang 9 km, Anda membutuhkan tambahan waktu 1 menit 43 detik. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh frictionpack.com, perbedaan efisiensi antara model rantai yang berbeda tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk jenis pelumas, terdapat selisih kinerja antara pelumas berkualitas dengan yang tidak berkualitas sebesar 10 watt. Pulley derailleur. Sumber resistensi mekanik dari drivetrain lainnya adalah katrol di pulley RD. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pulley tanpa bearing, hanya selongsong baja biasa atau disebut bushing, berpotensi mengurangi power sebesar 2%. Pulley dengan bearing baja sebesar 1,5%, bearing keramik 1%, dan pulley dengan bearing keramik dan berdiameter besar berpotensi menghilangkan power sebesar 0,5%. Pedal dan bottom bracket. Komponen berikutnya adalah pedal dan bottom bracket. Pedal berpotensi mengurangi power sebesar 0,1%. Sedangkan untuk bottom bracket dengan bearing standar, loose dan cartridge bearing berpotensi menghilangkan power sebesar 0,5%. Sedangkan untuk bottom bracket dengan bearing berkualitas bagus seperti Holotech 2 dan lainnya berpotensi mengurangi power sebesar 0,2%. Mengganti bottom bracket dengan yang lebih berkualitas akan mempercepat laju sepeda sebesar 0,03 km/jam
atau 48 detik lebih dulu sampai di Lembang. Bantalan hub. Hub dengan biring biasa, loose biring, menyebabkan resistensi sekitar 0,5 watt bila sepeda dikayuh dengan kecepatan normal. Sedangkan menggunakan hub dengan biring keramik bisa mengurangi hambatan setengahnya. Tetapi bila dilihat dari peningkatan kecepatan, hanya meningkat sebesar 0,05 km per jam. Bandingkan dengan harga biring keramik dengan kinerjanya. Kesimpulan. Bila ingin meningkatkan kecepatan sepeda Anda, pastikan ketika bersepeda, khususnya bila di arena balapan, menggunakan rantai yang cukup baru dan jaga rantai selalu diberi pelumas. Bila pulley RD Anda menggunakan basing, sebaiknya ganti dengan pulley yang menggunakan biring. Cukup biring baja saja. Biaya penggantian ini relatif murah. Energi yang hilang dari biring, pedal, bottom bracket, dan hub cukup kecil, sehingga mengganti biring dengan biring keramik tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.